Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua. Halo mahasiswa UT yang berbahagia dimanapun kalian berada. Semoga kalian, kita semua senantiasa sehat selalu. Alhamdulillah pada minggu ini kita telah masuk perkuliahan tutorial online di sesi ketiga. Saya harapkan setelah kita mendapatkan pengetahuan, pengalaman dari diskusi dan tanggapan yang kita baca dari diskusi teman-teman di sesi 2, kita bisa lebih semangat lagi untuk memperdalam wawasan pengetahuan terkait bahasa Indonesia. Di sesi 3 kali ini kita akan belajar tentang membaca, membedakan bacaan ekstensif dan intensif. Oleh karena itu, kita bisa mempelajari dari modul-modul yang sudah tersedia ataupun dari sumber belajar yang lainnya. Di sesi 3 ini diharapkan kita bisa membedakan mana tipe bacaan yang termasuk ekstensif dan intensif. Oleh karena itu, setelah kita bisa membedakan, kita juga harus tentunya bisa mengimplementasikan cara membaca ekstensif dan intensif. Demikian pengantar dari saya di sesi 3 ini. Selamat belajar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.